peka pada penderitaan sesama. Sabtu pagi hari, Mimi dan Lala, dua sahabat, mereka duduk di kelas 5 sekolah dasar. Karena libur, mereka janjian untuk lari pagi bersama di taman komplek rumah mereka. Terjadi percakapan di antara kedua sahabat ini. Lala, ada berita menyedihkan. Hah? Berita menyedihkan? Kamu kenapa? Bukan aku. Tadi pagi aku dengar kabar kalau rumah Nurul kebakaran. Nurul? Nurul teman sekelas kita? Iya. Duh, kasihan. Semoga Nurul dan keluarganya gak ada yang terluka ya. Nurul pasti sedih. Gimana kalau kita hibur Nurul? Seragam dan alat sekolahnya pasti rusak semua. Aku mau berikan satu seragam sekolahku ah. Sepatu juga ada. Sepertinya pas deh dipakai Nurul ke sekolah. Wah, ide bagus tuh Lala. Aku mau kasih satu tasku lah. Sama buku satu lusin deh. Oh iya, aku juga mau bawakan satu selimut. Sepertinya di lemariku masih ada beberapa selimut. Oke, yuk sekarang kita pulang. Jam 10 kita kumpul di rumahku ya. Kita berangkat sama-sama ke tenda pengungsian. Oke. Demikianlah pagi itu mereka berdua berangkat ke tenda pengungsi. Membawa barang-barang yang dapat mereka kumpulkan untuk menghibur Nurul.